Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita kali ini daripada Roti Kaya. Netizen tegur Cebi jaga adab dengan ibu. Sejak sebulan lalu hangat diperkatakan mengenai kisah cinta jutawan kosmetik Datu Sri Vida dengan bekas pembantu pribadinya Ahmad Iqbal yang dikabarkan telah kesampaian. Baru-baru ini Cebi dilihat muncul di IG live ibunya. Namun ada netizen kurang senang mendakwa Cebi seolah tidak beradab apabila bertanyakan soalan tentang hubungan cinta kepada ibunya. Mama, apakah status hubungan dengan si dia? Adakah masih bercinta? Soal Cebi kepada Vida. Vida hanya menjawab ya, tanpa sembarang penjelasan lanjut mengenai soalan Cebi itu. Susulan itu ramai yang menegur Cebi supaya beradab dan menjaga air muka ibu ketika bertanyakan soalan panas berkenaan. Cebi, mama, tetap mama, jaga adab, tegur seorang netizen. Kasihan pula tengok Vida. Jangan tanya dalam siaran langsung, netizen, ramai batu api, tegur seorang lagi netizen. Mungkin cara Cebi itu adalah normal, namun tidak bagi orang lain. Apapun hanya ibu sahaja yang lebih mengenali anak mereka sendiri. Terdahulu Iqbal dikabarkan sudah menarik diri daripada perkawinan tersebut. Ujurnya selepas dia menarik diri, Vida menawarkan kereta mewah bernilai Rm 3 juta. Bagaimanapun Iqbal berkata nilai tersebut tidak dapat membeli hati dan kejujurannya yang telah dikhianati. Sekian berita pada pagi ini.